Pasca perayaan malam pergantian tahun, arus balik wisatawan di Bandara Ngurah Rai mulai terlihat pada Minggu sore. Di terminal keberangkatan domestik di Bandara Igusti Ngurah Rai, dipadati wisatawan yang akan meninggalkan Bali. Arif, salah satu wisatawan asal Surabaya, mengatakan memilih kembali hari Minggu karena akan segera kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Kenapa Pak memilih balik hari ini? Karena besok sudah masuk kerja. Udah masuk kerja ya? Ya. Gimana liburan di Bali selama ini Pak? Ya, luar biasa sih di Bali. Kadang-kadang kan sebelumnya 2 tahun pandemi. Baru kali ini PPKM sudah nggak ada. Jadi sudah santai sih, bisa menikmati di Bali tahun ini. Arus balik wisatawan diperkirakan akan terjadi hingga 3 Januari 2023. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.